Adanya seminar dan pemeriksaan kanker serviks gratis yang digelar RSPT bersama Pertamina Tanjung disambut baik sejumlah peserta. Pasalnya selain menambah wawasan, kegiatan ini juga dinilai sangat membantu para wanita dalam upaya deteksi dini kanker serviks. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pengurus Persatuan Wanita, Patra Phil Tanjung, Rere Iwan, saat diwawancarai usai mengikuti kegiatan seminar deteksi dini dan pencegahan kanker serviks yang dilaksanakan pada Jumat 22 Desember 2023 di Mustika Patra Komplek Pertamina Murumpudak. Rere mengatakan bahwa sejauh ini pemeriksaan kanker serviks merupakan hal yang tabu untuk dilakukan. Pasalnya selama ini metode pemeriksaan dinilai sangat intim dan langsung bersentuhan dengan dokter atau petugas yang memeriksa. Karenanya dengan metode pemeriksaan HPV DNA yang menggunakan urin dinilai sangat mudah dan membuat privasi tetap terjaga. Jadi kegiatan hari ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita, kaum wanita ya, terutama karena kita ketahui sebelumnya bahwa banyak di antara kita yang sebelumnya merasa khawatir dan enggan untuk memeriksakan diri karena akan adanya diagnosis dokter nih kalau saya terkena kanker, dan yang kedua mungkin karena pemeriksaannya yang mungkin sangat harus bersentuhan atau sangat intim dengan pemeriksa. Ini menjadikan kita tidak nyaman, dan di hari ini RSPT bekerjasama dengan Pertamina mengadakan program yang sangat baik sekali, yaitu pemeriksaan dan pencegahan dini untuk kanker serviks ini dengan metode yang terbaru, yaitu pengambilan sampel dari urin. Hal senada juga dirasakan oleh peserta seminar lainnya, yakni Alice, yang mengaku sangat antusias ketika mengikuti adanya pemeriksaan kanker serviks gratis dengan hanya menggunakan sampel urin. Luar biasa sekali ya, akhirnya ada pemeriksaan gratis yang pemeriksaannya itu sangatlah mudah, karena selama ini kita ketahui bahwa pemeriksaannya agak-agak gimana gitu ya. Jadi sebenarnya dari dulu udah mau pemeriksaan tapi maju mundur karena setahu saya memang agak gimana kan ya. Dan akhirnya pas saya tahu ternyata ada program ini dan pemeriksaannya hanya dari urin, saya langsung ikut dan ajak teman-teman juga. Para peserta pun berharap agar kedepannya kegiatan seminar sekaligus pemeriksaan kanker serviks gratis ini dapat terus dilaksanakan setiap tahunnya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Diketahui seminar deteksi dini dan pencegahan kanker serviks yang digelar untuk memperingati Hari Ibu Nasional ke-95, dihadiri langsung 200 peserta yang berasal dari sejumlah organisasi wanita di Tabalong dan masyarakat, serta diikuti ratusan peserta secara daring. Seminar ini diisi oleh narasumber dokter spesialis kandungan Aris Budianto, yang merupakan dokter di Rumah Sakit Pertamina Tanjung. Maria Ulpah, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong Hari Ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.